Okey, Alina, sebelum ni kecoh pasal Nabil Ahmad yang muat naik caption marah sangat dengan peminat-peminat Fatah Amin yang terlalu obses dengan pelakon tu tau. Ya, saya tahu tak. Saya tahu isu ni. So, itulah marah betul si Nabil. Tapi kan betul lah kata Nabil. Tak elok sebenarnya terlalu taksub. Apa pun kita dengarlah penjelasan Nabil sendiri. Okey, Nabil. Baru-baru ni kita tengoklah dekat Instagram kan. You ada post satu gambar macam tak berpuas hati sebenarnya dengan peminat-peminat Fatah ni. Adakah betul you tak puas hati dengan peminatnya ke dengan orangnya sekali ke? Tak ada. Saya dengan Fatah tak ada isu. Saya rasa dia seorang pelakon yang bagus, yang hebat. Saya rasa isu dia sekarang ni adalah dengan peminat-peminat Fatah Amin yang ingin saya beri nasihat sedikit. Jangan terlalu obses sesama manusia. Tak boleh. Itu dah boleh dikatakan lari akidah dah tu sebenarnya. Sebab awak terlalu mengagung-agungkan manusia sampai kita manusia buat silap. Kalau dia ada buat silap, orang lain tegur, awak bantai, mana boleh? Mana boleh? Dia manusia. Dia pun tidak sempurna. Sama macam saya, sama macam awak, sama macam abang cameraman ni, sama macam brother kat sini. Kita semua tak sempurna dan kita harus menerima teguran. Dan siapa awak untuk menidakkan teguran orang lain itu? Siapa? Siapa? Apa level? Apa level kau? Marah sangat tu Nabil. Okey, tapi apa yang membuat... Saya tak marah sebenarnya. Tak marah. Macam-macam. Saya macam manja-manja kan. Cuma, yelah, kita sesama Islam, kita... Saya pun terima teguran orang. Bertahun saya dalam industri hiburan, saya terima teguran orang. Saya dah nasihatkan kepada fan saya, fan club saya, kalau ada orang tegur saya, relax. Kita terima, kita tenang. Semua orang ada pendapat masing-masing. Tapi bila fan-fan macam Fatah tak salah untuk saya, dia biasa je, dia okey, dia tengah buat kerja dia. Tapi bila fan-fan ni terlalu mengagung-agung dengan dia sampai orang lain macam buat kerja macam ni sikit, kena buat kerja macam tu sikit, dia mengganggu kita punya kerjaya juga tau. Dia awak dah ceroboh saya punya line kerjaya saya tu. Awak cakap saya pengacara yang tak profesional, awak cakap saya tak buat research, awak cakap saya macam-macam. Sebab apa? Mana boleh? Kalau orang lain baca, benda tu dah menjatuhkan maruah saya. Kira awak dah fitnah saya. Sekarang siapa berdosa sekarang?